Di seluruh kawasan taman nasional berjumlah 191 ekor. Hari Keanekaragaman Hayati Dunia tahun 2019. Di hidupan liar itu ada dua, kita tidak hanya nasi saja yang sebagai makanan pokok kita. Ternyata di Indonesia Timur juga ada sagu, juga ada sorghum. Oleh masyarakat desa penyangga Taman Nasional Bali Barat, sekecamatan Melaya.